Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Jadi video kali ini saya mau ngasih tutorial bagaimana cara mendapatkan uang hanya dengan menerima notif SMS. Dengan kalian bisa buka website smsprofit.net. Di sini kalian download aja APK-nya karena tidak ada di Play Store. Jadi setiap SMS yang masuk itu kita dapat uang sebesar 0,02 sampai nanti dikasih bonus pendaftaran itu di 0,5 pakai itu. Nah, setiap SMS itu bakalan masuk. Nah, setelah beresnya udah beres, ini kalian langsung install aja ya, install SMS Profitnya. Setelah tunggu beberapa saat ya guys. Pokoknya tunggu dan buka di sini. Setelah dibuka nih ya, di sini kalian masukkan email sama password. Nah, setelah terus kalian pencet compare register. Nah, setelah di compare register, kalian masukkan nih misalnya emailnya apa dan passwordnya apa. Jangan lupa di compare register. Terus kalian kalau sudah masuk ini tuh kalian centang boleh aja. Ini kan ada tolak, ada boleh. Nah, kalian pilih yang boleh. Yang boleh ya. Oke, yang boleh. Nah, setelah itu kalian next aja. Jadi, kalian tuh dapat 0,01 sampai 0,05 per SMS. Register, phone, number, more money. Apalah itu namanya. Oke, next. Di sini kalian next aja ya. Katanya HP-nya itu harus online internet dan transaksinya itu berapa gitu. Terus background work apa itu namanya, langsung aja di next-nextkan saja ya guys tanpa basa-basi. Oke, terus give permission. Terus setelah itu diklik aja, saat aplikasi digunakan diklik izinkan juga ya SMS Profit, izinkan juga SMS-nya. Setelah itu kalian masukkan nomor kalian. Nah, di sini kalian harus diverifikasi dulu. Dan kan berhubung saya menggunakan XL, jadi saya pakai XL ya guys. Nah, di sini kalian masukin aja nomor kalian. Nah, terus diminta verifikasi. Nah, sudah verifikasi muncul, nanti akan muncul ke sini ya. Email not verification kayak gitulah. Terus request payout. Apalah nanti kalau misalnya setiap daftar itu dapat ini bonus dua ini. Di aplikasinya itu ada my phone number, pay metode, SMS story, detail, delete akun, sync out. Nah, yang sisi itu ya, yang buatan terakhir itu harus diaktifkan supaya kita dapat uangnya. Nah, di sini tuh ada dua metode, ada PayPal sama Bitcoin ya. Nah, kalau PayPal kalian daftar dulu ke aplikasi PayPal-nya menggunakan email ya, kayak gitulah. Kalian masukin, dan PayPal itu harus email aktif ya nantinya. Nah, ini SMS historinya saya dapat 0,020 sama 0,5. Berarti saya dapat kurang lebih berapa ya? 8.000. Mungkin 10.000, 9.000-an gitu. Nah, kalau misalnya Bitcoin kalian masukkan aja address yang biasanya ada di Indodax maupun di toko kripto. Nah, berhubung saya pakai toko kripto, jadi pakai toko kripto. Oke, kayak gitu ya guys. Oke, setelah itu cara kerjanya itu simple ya guys. Tinggal kalian tunggu SMS aja dari sini, nanti SMS-nya muncul. Setelah SMS-nya muncul, otomatis si akunnya itu akan apa ya istilahnya itu nambah saldonya gitu. Nah, saya kurang tahu apakah ini akan membayar atau tidak. Ya, mudah-mudahan ini membayar ya guys. Oke, nanti saya update kalau misalnya bisa di withdraw.
bagaimana ya pay metodenya. Dan ya, see you the next video, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian dapat informasi cara mendapatkan uang online berikutnya. Oke, see you, dadah. See you, wish. See you guys.